Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah sore hampir setengah enam, tapi saya masih jalan-jalan di seputar Pacitan. Ada yang menarik di salah satu peternakan kambing Etawa ini karena beliau baru aja memulai ternak kambing dan sangat-sangat berbeda dengan penduduk sekitar karena beliau ini berani memulai peternak kambing PI ini dengan menjual salah satu sapinya. Dua ekor yang dijual, indukan dan anaknya. Nanti kita coba tanya-tanya sama beliau. Karena dilihat aja di depan kita ini ada dulunya ini bekas kandang sapi yang memang sengaja dibuat sekat-sekatan di dalamnya buat kambing PE-nya, teman-teman. Dan coba kita langsung saja sama narasumbernya. Monggo Mas, perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teddy, alamat Sekar Denorojo, Sudukul, Kabupaten Pacitan, Mas. Dan ini bapaknya ini gitu? Bapak, ya. Ini yang rawat, Mas. Yang rawat. Ya. Oh, berarti jenengan belum terjun langsung? Belum terjun, Mas. Ini masih merantau. Ya. Oh, dan ini memulai kambing Etawa. Iya, Mas. Ya, total nominalnya ini habis berapa ini? Sekitar ya paling enggak 30-an, Mas. 30-an. Nggih, 30. Dengan menjual sapi. Sapi. Itu 2 ekor, Mas. Bawa anak. Sebelah sini aja, Mas. Ya. Biar kelihatan. Monggo, Pak. Sebelah lagi. Gini, Mas. Ini kan kambing dengan harga yang mahal. Nggih. Di sekitar jenengan belum ada kambing peternakan kambing Etawa ya, seperti jenengan ini. Biasanya kalau pemula itu pasti diolok-olok, pasti jualnya kemana dengan harga segitu. Ya pasti, Mas. Itu. Ada ya seperti itu. Banyak, Mas. Tapi motivasinya kok bisa mau terjun di kambing Etawa ini gimana, Mas? Dengan menjual sapi yang secara penjualan dibandingkan kambing lebih Etawa lebih gampang ya, Mas ya? Lebih gampang. Ya alasannya cuma satu, Mas. Ini sangat menarik sekali ini dari untuk event-event sekarang udah mulai banyak banget. Terus saya kira juga peluang ya. Peluangnya itu bagus banget, Mas. Apalagi untuk apalagi untuk kambing itu kan 1,5 tahun udah 2 kali. Saya 16 bulan. Iya, kalau sapi kan agak mahal apa agak lama. Paling enggak 2 tahun apa baru bisa kejual. Kalau kayak gini kan kalau insya Allah keluar laga lumayan kan luas sedikit ya. Harganya 2 bulan 3 bulan udah laku lah di kisaran 4 jutaan udah cepet gitu. Di ini ya harga terendah aja. Iya, harga terendah aja, enggak usah muluk-muluk, Mas. Beli nanti kalau harganya mahal. Iya, kalau laku mahal ya alhamdulillah. Alhamdulillah bonus. Iya. Dan ini orang tua dari Mas Teddy. Ya. Ini kebetulan ini sebenarnya di depan saya ini Pak Lek saya. Iya, Pak Lek saya. Pripun niki, Lek? Niki kok jenengan kalau ben ternak kambing Jawa. Terus niki pindah teng Etawa niku pripun? Speakere, Mas. Jenengan atung nih mawon. Jenengan atung nih. Perawatane pripun niki? Napa sami, napa pripun niki kali kambing-kambing Jawa? Perawatane nggih benten. Benten enten pundi? Nah, sing riyen Jawa lah namung dipakan. Sing penting wareg. Wareg nggih. Nek niki kudune nggih dipakan, nggih guyangane mboten gang paling banten nggih seminggu sepindah diguyang. Seminggu sepindah diguyangi. Terus masalah kolar, masalah ngoten niku lah ngangge nggih kumburan niku. Biaya nggih. Biaya. Nggih. Jenengan dukung niki. Nggih, sapi ini didol nggih, terus dukung. Nggih. Karena di tempat lain-lain udah banyak ya kayak gini nggih. Nggih. Dan ini nominale kalau di kalkulasi semua habis pinten niki? Kandang niki. Sedaya napa ning sekawan iki? Niki. Sing niki sing enggal nggih. Sing enggal nggih. Enggal.
Kelas pinten niku? Sedaya niku kelas 3 dasa gangsal nek mboten salah. 3 dasa gangsal. Gangsal. Karena sebagian masih menggunakan pring ya. Pring nggih. Karena biayanya itu ditekan semaksimal mungkin biar enggak membengkak di kandangnya, teman-teman. Nah niki monggo. Niki salah satu kambing sing enggal nggih. Nggih. Niki rugi pinten? Niki 7,5 juta. Udah gunting. Insyaallah, Mas. Insyaallah. Beli kawinan nggih. Kawinan. Mas. Kawinan. Kawinan. Kawinan terus. Nggih. Alhamdulillah radi patut di sawang nggih. Niki. Nggih. Terus niku enten jantan. Niku. Nggih. Jantan ini. Jantan. Nggih, gitu, teman-teman. Ini ada jantan. Lumayan luwes, cuma di pola warna. Nggih. Kali aku kuping kurang semetes sedikit niku, Mas. Kuping nggih. Tapi Mas, jenengan mlebet kula tak sing mriki. Oh, kuping. Oh, di dalam ini nggih. Nggih, dalamnya kurang. Nggih, tesik dinggo breeding-breedingan, Mas, nggih. Breeding-breedingan. Pemula harga enggak apa-apa nggih. Ajeng nganu nggih. Saniki radi perih-perih nggih. Perih-perih nggih. Radi perih. Pembelian pinten iki? Niki 9,5, Mas. 9,5. Nggih. 9,5, teman-teman. Kalau dilihat dari posturnya ini besar, teman-teman. Tulangan juga bagus, bagus. Punggungnya apalagi punggungnya lurus. Luri, Mas. Kalau luri dari apa? Luri insyaallah ini masih ada lurinya ini dari Gandewa. Cucu Kamasutra, Mas. Kamasutra. Oh, okay. Berarti punyane ini ya, Pak Sarjiman. Pak Sarjiman Bantul, teman-teman. Okay. Pak Sarjiman Bantul. Udah buat ngawin, Mas, ini? Ini baru ajar, Mas. Baru ajar. Ini untuk baru hidupkan. 11 bulan, Mas, niki. Di kandang sini? Ngoten nggih. Oh, di kandang sini baru 1 bulan. 1 bulan umure terasa 11 bulanan. 11 bulanan. Nggih. Oh, ini dia, teman-teman. Nembe birahine pol niki. Pol. Nggih. Niki buat nyawin indukan pundi mawon? Sing niki nembe kalih niki setunggal niku, Mas. Nggih, enggal niku, pembeliannya enggal. Nggih, enggal. Oh. Niki. Oh, niki. Niki. Niki nggih pun kula kawinke niki. Jadi kalih-kalih niku, Mas. Oh, kali niki. Nggih. Usia kebuntingan, Mas, kalau ini. Yang satu 1 bulanan, Mas, niki. 1 bulanan. Nggih. Oke. Sama iki langsung sama anak dirahi, Mas. Gandewa niku tadi nggih. Nggih, nggih, terus. Terus ini? Nggih, sami niki, Mas. Niki juga sama anak Gandewa. Sama anak Gandewa. Ini harga pinten, Mas, kalau ini? Ini 55, Mas. 55. Dari ini. Ini dari Pak Dadang. Pak Dadang. Okay. Ini dari Pak Dadang, teman-teman. Okay. Pak Dadang. Udah kawinan usia? Kisaran ya 2 bulanan kurang, Mas. 2 bulanan kurang. Okay. Terus lanjut ini. Kalau ini, tinggi rugi pinten, Mas? Ini 55. 5 juta niki. 5 juta. Okay. Ini 5 juta. 5 juta. Terus pundi malih? Niki. Ya niki. Niku nggih, niku 4,5 malan, Mas. 4,5. Nggih. 4,5 niku nggih nembe 1 minggu niku. 1 minggu. Nge. Sama anak Gandewa juga. Anak Gandewa, nge, Gandewa juga. Kalau ini, niku kelas pasar, Mas. Kelas pasar pinten niki, Mas? Niku 2 berapa? 28 atau berapa, Mas? 28. Nggih. Udah kawin juga sama. Sudah kawin. Sudah kawin. Baru kemarin tuh malahan. Dan ini dengar-dengar mau menjual salah satu kambingnya, Mas, ya? Iya, Mas. Oh. Yang niki? Niki, Mas. Oh, niki. Dan ini ada indukan laktasi? Laktasi satu, Mas. Laktasi baru satu. Ini ya. Warna hitam. Ini warna hitam. Ini mau dijual berapa, Mas, kalau ini, Mas? 3,5, Mas, induk aja tapi. 3,5 induk aja. Nggih. Nih barangkali teman-teman cari indukan harga ekonomis 3,5. 3,5, teman-teman. Bodinya ini panjang, cuma diwarna aja, Mas, ya? Nggih. Harga ekonomis. Harga ekonomis, Mas. Sudah bunting. Ini udah isi
satu bulanan mas. Oh iya. Usia perkawinan satu bulan. Ya, itu ya pejantan datang nih langsung birahi mas Andra. Oh berarti baru-barunya pejantan itu langsung ya, birahi. Langsung birahi ya. Oh berarti udah dikawinkan 3,5 juta udah. Sudah kawin. Kawin ya. Sudah ya, kawinan sama pejantan. Jadi ya rezeki. Nanti untuk anaknya ini berarti anaknya pejantan ini dan pejantan ini anak gandewa teman-teman. Ya. Mantap sekali. 3,5 juta ya. Nggih. 3,5 juta. Nanti bisa langsung japri sama beliaunya. Nego-nego juga bisa. Bisa makan. Untuk alamat kandang ini mas, di mana mas? Alamatnya Dusun Tukul, Desa Sekar, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan mas. Nomor teleponnya, barangkali teman-teman mau berkunjung ke sini atau oh, iya, berminat dengan satu ini, indukan ini. 085-713-125-204. Ini alasannya mau dijual kenapa mas ini? Ini kan baru aja memulai ternak, tapi kok udah mau dijual? Mau ganti yang lebih agak lumayan yang mendingan lagi mas. Memang fokus breeding mas ya? Breeding mas, ini sementara breeding dulu. Soalnya juga baru pemula, masih belajar, tak belajar mas. Oke teman-teman, saya tutup dulu mas ya. Ini berhubung udah waktunya mau ngasih makan kambing, saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk peternak Indonesia dan salam sukses untuk kita semua.